Ada apa lagi, sayang? Kamu mau meeting sama siapa? Ya, sama klien lah. Iya, klien. Maksudnya kliennya itu cowok atau cewek? Ya, aku mana tahu, belum juga ketemu. Ya kan kamu udah dapat undangannya. Sayang. Setahu aku ya, di perusahaan itu tuh banyak pegawai ceweknya loh. Nggak tahu. Ya, maksud aku kamu jangan kecentilan sama mereka. Astagfirullahaladzim. Aku itu kan meeting, bukannya mau pergi clubbing, sayang. Iya. Ya, udah deh. Udah ya? Hati-hati ya. Sayang! Tunggu. Ini. Ini kopi. Nah, ini. Biar kamu nggak ngantuk pas meeting, ya. Terus ini sandwich, nih. Sayurannya segar, nggak diawetin. Ya, kamu makan. Jangan lupa makan, ya. Oh ya, terus sebelum makan, kamu harus bersihin tangan kamu pakai tisu basah antiseptik. Oke? Kamu jangan jajan di jalanan, ya, karena banyak kumannya. Oh ya, nanti pas kamu pulang, kamu pilih taksi yang mereknya jelas. Kamu catetin nomor armadanya, ya. SMS aku kalau udah nyampe dan kabarin kamu pulangnya kapan, ya. Oh. Ya udah, aku pergi dulu meeting. Iya, sayang. Iya, sayang. Bener ya? Iya. Hati. Jangan centil. Telepon aku ya. Istrinya kayaknya perhatian benar, tapi kayaknya galak. Pulang kantor malam banget. Iya, Ma. Tadi ada meeting. Ma, tadi kan berangkat ke kantor, kamarku berantakan. Kok sekarang rapi banget? Mama yang beresin ya? Bukan Mama. Tadi Nina datang ke sini langsung nganterin jas. Dia sempat juga masangin buat kamu sama Mama. Nah, terus dia beres-beres rumah deh. Sepatu diletakkan di kotaknya lagi. Nah, sebelum dimasukin tuh harus kamu lap dulu biar tetap awet dan bersih. Nah, roda dasi mesti digantung ya, sayang, biar nggak cepet rusak loh. Pulang kantor, mandi, ganti baju dulu. Baju kotor, jangan langsung tidur. Butut kesayanganku mana ya? Aduh. Kenapa? Mau cari kaos kamu yang udah butut dan tipis itu ya? Aduh, jangan dipakai lagi. Nanti dingin. Kamu bisa masuk angin kalau dipakai tidur. Makanya aku buang aja. Nih, aku ganti sama kaos yang lebih keren. Dipakai ya. Panas gini kok masuk kerja sih? Udah, aku nggak apa-apa kok, cuman demam dikit. Udah nggak apa-apa beneran. Kamu jangan-jangan pulang meeting kemarin langsung clubbing ya? Makanya kamu masuk ke ini ya? Wah, mana mungkin sih sayang kayak gitu. Mana ada tenaga aku buat clubbing. Kemarin aja abis meeting aku langsung pulang istirahat. Ya udah, tapi kalau kamu pusing terus kamu masih panas, kamu mendingan pulang aja ya. Kamu mending istirahat di rumah, ntar aku panggilin taksi, oke? Okay? Lagi nanti kalau kamu ambruk di sini siapa yang repot? Aku kan? Terus siapa yang rugi? Kamu juga. Iya. Masuk yuk. Jun, ini laporan keuangan dari bos. Suruh pelajari. Lu beruntung ya, punya cewek yang perhatian kayak Nina. Beruntung apaan? Capek tau, diperlakukan kayak anak TK.
diatur ini itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sebel tau nggak dicurigain terus, belum lagi cemburuannya tuh. Iya, tapi kan lo diperlakuin anak baik. Makan bareng, minum disediain. Nina itu boleh dibilang kayak bini lo atau? Justru itu yang bikin gua bosen. Hidup gua tuh kayak rutinitas tau nggak? Udah ketahuan, habis ini mesti gimana? Jadi lo curcol nih, Bukan curcol, gua udah sangin sebelnya jadi gua udah sebel banget pokoknya. Ya lo omongin lah bro. Ngomongnya gimana? Ngomongnya begini nih. Ngomongnya sukses ya. Mahal-mahal banget ya rumah di Jakarta. Semoga berhasil. Assalamualaikum, Nina. Jangan lupa pulang untuk memperingati 1000 hari meninggalnya ibu ya. Iya, ayah. Nina pasti pulang. Ayang, kamu bisa aku percaya nggak kalau aku tinggal lama? Waduh, Nina kenapa nih? Tiba-tiba ekspresinya murung gitu. Jangan-jangan Dharma udah cerita macam-macam lagi sama dia. Sayang, sayang. Hah? Aku nih lagi ngomong, kamu diem aja. Oh iya, aku dengar kok. Ah, dodol lu Juna, chicken penakut. Ayo dong ngomong. Ini saatnya jujur sama Nina. Ayo, lu harus bisa berani ngomong. Aku mau cuti 15 hari ke Surabaya untuk memperingati 1000 hari meninggalnya ibu aku. Oh, 15 hari? Oh, lama banget ya? Iya, makanya aku nanya kamu bisa aku percaya apa enggak? Oh, bisa dong sayang, kamu tenang aja. 100% aku bisa jamin. Yeah, gue bisa ke waterpark, ditemenin cewek-cewek cantik, seksi, bikini, nongkrong sama teman-teman lama, hangout di mall, clubbing, yeah, asik. Sayang, kamu nih ngelamunin apaan sih sampai nganggak gitu mulutnya? Kamu masuk-masukin aja, aku ngelamunin kamu dong. Ya akunya di sini masa kamu ngelamunin aku? Kamu ngelamunin cewek ya? Loh, enggak dong sayang, mana mungkin. Pasti kamu lah, orang kamu di sini. Gila kali aku kayak gitu. Ya udah deh, aku percaya sama kamu kok. Tapi benar ya, kamu jangan jalan sama cewek. Benar ya? Benar. Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu. Sayang udah dong, jangan sedih kayak gitu. Aku ini khawatir sayang. Ntar kalau aku pergi, kamu bisa nggak jaga diri kamu sendiri? Ntar yang bikinin kamu sarapan siapa? Yang bikinin kopi? Iya. Tenang. Sarapan, terus makan siang, kopi, semuanya aman. Oke? Okay? Kamu makan siang jangan sama cewek. Kamu ajak Dharma. Siap, sama Dharma, oke. Okay. Sama Dharma? Iya. Sayang, ayo dong, mau berangkat busnya. Yuk. Telepon. Iya, oke. Yaudah, yuk. Sekarang kita berangkat. Bang, bentar bang, satu lagi bang, terakhir bang. Ku kan menjagamu hingga waktu menjemputku. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, izinkan aku untuk selalu menantimu. Untuk katakan ku ingin dirimu. Yeah!
bebas, ye. Nina pergi. Setelah 5 tahun pergi, gue bisa jalan-jalan, bisa ngedit sama cewek lain. Bisa jalan-jalan sama cewek lain. Rumah berantakan. Nina pergi keluar kota. Papa mama juga. Yes, ini baru gaya hidup gua. Yeay, bebas. Ku hianati cintamu. Sesal pun makin menjadi. Makasih ya. Bentar, tunggu bentar. Mau kemana? Mau kemana? Ya. Sini aja. Mana ini Nina telepon, banyak banget lagi miss call-nya. Gue harus ngomong apa ya? Harus pakai alasan apa ya sama Nina ya? Aduh, dia pasti marah banget nih sama gue nih. Juna, gimana sih ditelepon gak diangkat-angkat? Awas aja kalau dia ke tempat yang enggak-enggak. Lu tuh kan, Nina telepon. Aduh, gawat. Mikir, Arjuna mikir, Arjuna mikir. Juna sayang, kamu tuh ngapain sih? Aku dari tadi telepon gak diangkat-angkat. Kamu tuh jalan sama cewek ya? Atau kamu clubbing? Aduh sayang, sorry. Aku lagi sakit. Tadi aku pulang dari kantor langsung tiduran. Ya ampun sayang, kamu ini loh. Ya udah kamu istirahat yang cukup ya. Kamu seduh wedang jahe panas-panas, terus kamu minum sebelum dingin ya. Terus besok pagi mendingan kamu sarapannya krim sup aja deh. Itu tuh bagus buat ngangetin badan. Ya sayang ya. Iya nih sayang, nggak tahu kayaknya masuk angin tadi. Ya terus kamu nanti pulang meeting itu jangan malam-malam. Ya, aku tuh khawatir loh sama kamu. Kamu bisa kan jaga diri selama aku di sini? Iya sayang, oke. Ya udah istirahat gi kamu. Ya Allah, tolong lindungi Arjuna selama aku di sini ya Allah. Yes, ketipu dia, gua bebas. Hai, sorry ya lama. Dari mana? Biasa, ngurusin duit di bank. Arjuna! Aduh lo! Dharma! Lo ngapain di sini? Lo ada di sini juga? Ini lo kan bener, Jun? Udah, diem. Ntar gue jelasin sama lo, oke? Diem aja. Jun, lo tuh ya, emang kayak Arjuna di toko perwayangan tuh. Selalu aja dikerumunin cewek-cewek. Pantes aja si Nina protektif sama lo. Lihat aja, lo nakal dikit aja bandel tau gak? Tahu tuh, sok kenal sok dekat itu. Terus gimana rumahnya? Jun, lo gak apa-apa kan?
lo gak sakit kan? Otak lo lagi gak kenapa-napa kan? Cop, gua ini sehat walafiat. Tenang aja. Lagian sirik banget sih. Gak suka ya lihat temennya senang? Hah? Bukan begitu, Jun. Masalahnya, lu tuh udah beda setelah Nina pergi. Kebahagiaan yang lu tunjukin tuh terlalu over, tau gak? Lebay. Ngapain lu di klub semalam? Ngapain? Ya have fun lah. Sama cewek-cewek itu? Enggak, sendirian. Terus, cewek-ceweknya kemana? Nggak tahu. Mereka datang sendiri aja kayak gitu, ngerubutin. Alah, sok laris lo. Bilangin Nina. Mau ngapain lo? Telepon Nina. Wah, gawat. Jangan dong. Nina. Tega banget sih. Sinin handphonenya, sinin. Nina. Ayo dong bro, gue mohon sama lo dong. Jangan telepon dia, bisa mampus hidup gue kalau enggak. Tolong dong, jangan dong, please. Please, jangan kasih tahu dia dong. Ayam sayur lo. Gue kan cuma bicara lo doang. Gue tuh kesini, mau ngasih kabar berita gembira buat lo. Bahwa project SMS yang pernah lo bikin itu mencapai target penjualan, Sob. Serius lo? Ya iyalah, gue serius, masa gue bohongan sih? Makanya sekarang gue mau ngadep bos. Gue mau naikin gaji lo, sekalian promosiin lo. Wah! Berita bagus banget! Yes! Aduh, sekarang saking senang jadi bawahnya lapar. Mau makan dulu ya. Juna, saya disuruh Pak Reza. Harus ngasih bonus buat pemakaian jumlah tertentu gitu, ya kan? Juna, kamu dengerin aku nggak sih dari tadi? Denger sedikit. Sorry ya, soalnya kalau jam makan siang kayak gini, aku bawahnya lapar banget, agak-agak nggak konsen, error. Ya udah, sekarang kita makan dulu deh. Iya, tapi aku ngerasa kalau duet kita dalam pekerjaan bakalan seru banget deh. Ya kan? Oh, itu pasti dong. Sorry, aku angkat telepon sebentar ya. Bentar ya. Juna, sayang, kamu tuh kemana aja sih? Kamu tuh jarang banget nelfon aku belakangan ini. Padahal kamu dulu bilangnya apa sih janji kamu? Menelfon aku tiap hari kan? Ya, sorry sayang. Aku lagi sibuk banget sekarang ini. Soalnya bos aku ngasih proyek baru. Kamu tau gak sayang? Proyek aku yang lama. Itu berhasil, sukses besar tau gak kamu? Makanya sekarang ini gaji aku naik jabatan juga. Proyeknya sukses pokoknya. Hah? Ngomong apa sih kamu? Aku gak ngerti deh proyek apaan. Ih, masa sih kamu lupa? Itu loh. Yang proyek SMS gratis. Kamu ingat gak? Nah, proyek itu berhasil kita sayang. Aku lolos. Oh iya? Ya ampun, syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, ya ampun sayang. Aduh, kamu pasti lagi sibuk banget ya sayang. Aku pasti lagi sibuk banget ngurusin proyek kamu itu ya. Iya kan? Tapi jangan-jangan aku ganggu kamu ya. Iya, gak apa-apa sayang. Tapi ya, sesibuk apapun kamu, kamu tuh harus tetap makan siang, oke? Okay? Karena makan siang itu penting banget untuk stamina tubuh. Nah, kalau kamu makan siang, kamu tuh bakal fit sampai malam, ya? Iya, oke okay, sayang. Kamu tenang aja, aku pasti makan siang kok. Udah dulu ya. Okay, love you. Yeah, I love you too. Nah. Sorry ya, tadi lama. Telepon dari siapa? Itu dari klien, biasa ada proyek. Aku yakin deh, Jun. Kalau misalnya kita nambahin bonus buat pengguna SMS,
pasti konsumen kita bakal beralih pakai produk kita, ya kan? Juna? Halo? Ah? Kamu dengar aku ngomong nggak sih dari tadi? Oh iya, iya, aku dengerin kok. Ah, cuma bisa nggak kita kalau lagi makan siang kayak gini, nggak usah ngomongin soal kerjaannya? Oke, oke. Maaf ya. Iya, bukan apa-apa. Soalnya aku bisa lebih santai nikmatin kecantikan kamu. Tadi kamu bilang apa? Tadi barusan kamu bilang kamu lagi santai menikmati kecantikan aku? Enggak. Emang aku ada ngomong kayak gitu sama kamu? Oh enggak, sorry, itu maksud aku tadi aku lagi santai aja nikmatin makan siang sama kamu, jadi nggak usah ngomongin soal kerjaan. Apaan sih, Jun? Itu di bibir kamu. Ada apa di bibir aku? Ada sausnya. Sini. Bukan. Di sini. Sini. Di sini, itu. Sini kan? Di sini loh. Juga. Baru mobil gua aja. Ayo, sekarang kita nongkrong ke kafe Olila. Ada yang pengen gua omongin sama lo. Gimana? Ya udah enggak apa-apa, Jun. Kamu pulang bareng aku nya lain kali aja. Kayaknya Dharma mau ngomong penting tuh sama kamu. Enggak. Tunggu sebentar, Sarah. Bro. Gua tiba-tiba enggak enak badan nih. Gua kayaknya harus balik sama Sarah. Kita ngobrolnya besok aja ya. Sakit. Ya udah kalau gitu, gue langsung nganterin lo aja. Nongkrongnya bisa kapan? Ya jangan kayak gitu. Justru rumah gue searah sama Sarah. Kalau lu kan ngejauh. Ya? Enggak apa, gue anterin. Enggak, udah yuk kita pulang dulu. Jun, besok ya. Jun. Dari tadi handphone kamu bunyi terus loh. Kok gak diangkat-angkat sih? Enggak, ini klien yang telepon. Lagi udah malam, aku malas ngangkatnya. Ya udah, kalau gitu kamu matiin aja handphonenya biar gak diteleponin terus kan? Enggak apa-apa kok. Kenapa kamu gak mau matiin handphonenya? Takut diomelin ya? Jangan-jangan yang tadi telepon itu pacar kamu ya, Jun? Nina kan? Muka kamu kaget gitu sih. Aku udah tahu kalau kamu punya pacar namanya Nina. Kamu tahu nggak sih? Dulu aku itu sempet tunangan loh. Tapi tiba-tiba dia batalin pernikahan kita pas sudah deket-deket hari hanya. Aku turut prihatinnya. Ya, makanya itu aku sekarang bergabung di perusahaan kakak aku buat ngobatin sakit hatinya. Oh iya, Juna, kamu mau ikut aku party nggak? Party? Iya. Tapi mau aja deh, ya. Aku tahu kok. Kamu cuma pura-pura sakit aja kan tadi di depan Dharma. Jadi mau kan?
Iya, sayang. Iya, ini aku lagi di teras sendirian. Iya, sayang, aku lagi sendirian di sini. Beneran. Oke. Love you too. Udah ya, dah. Maaf ya, Sarah. Itu tadi dari... Nina, kan? Maafin aku ya, Juna. Loh? Kamu nggak perlu minta maaf. Tapi kita tuh nggak bisa kayak gini terus, Jun. Maksudnya apa? Kamu harus tegasin hubungan kamu sama Nina. Kamu pilih aku atau Nina. Orang lain sih. Kamu tumben amat. Ini bukan kamu deh. Bukan salah lagi. Enggak. Aduh, jangan marah dong. Aku seneng kok, sayang. Kamu kok gak pernah telepon-telepon aku sih? Aku kemarin lagi sibuk aja, banyak kerjaan. Ini bunga cantik untuk pacar yang cantik ya? Selamat pagi, Juna. Wah, fresh sekali kamu pagi ini. Sayang, selama aku pergi kok ada perubahan besar sih di sini? Hah? Perubahan besar apa? Nah, itu sih Maya kok jadi ganjen gitu sama kamu. Ya, mana aku tahu. Sayang, selama aku pergi kamu ganjen ya sama cewek-cewek ya? Enggak. Beneran? Enggak, beneran. Beneran? Enggak. Beneran? Enggak, beneran. Awas kalau kamu beneran ganjen. Enggak. Siap. Nina. Hai, Nina. Hey, gimana kabarnya? Ya, seneng sih. Kan kumpul lagi sama keluarga. Oh, tuh Arjuna, Nina udah pulang. Gimana perasaannya? Sedang apa takut? Steph, tuh cewek siapa? Karyawan baru. Oh, dia itu Sarah, adeknya Bos Reza. Terus ngapain dia masuk ke ruangannya Arjuna? Loh, emangnya Arjuna nggak cerita ke lo ya, Nin? Kalau dia itu partner kerjanya. Ini gimana sih? Oh, ini tinggi aja. Oh, ini yang tinggi. Digitnya tinggi. Ini berkas kerjanya, Juna. Tolong dipelajari. Hai, kamu pasti yang namanya Nina ya? Kenalin, aku Sarah. Iya, aku Nina. Pacarnya Arjuna. Kamu Sarah adiknya Pak Reza kan, pemilik perusahaan ini? Rupanya kamu udah tahu banyak ya tentang aku. Aku mohon bimbingannya ya, karena aku masih 15 hari di sini. Oh iya? Baru 15 hari? Pas banget ya, aku itu cuti selama 15 hari. Dan kamu juga baru masuk 15 hari. Berarti aku keluar, kamu masuk. Juna, aku permisi ya. Sayang, kenapa kamu gak pernah cerita soal Sarah? Dia tuh partner kerja kamu kan?
Nina, bisa nggak kita ngomonginnya nanti aja? Boleh ya? Kenapa kamu nggak pernah cerita soal Sarah? Kamu tuh nyembunyiin apa sih? Apa hubungan kalian? Nggak ada apa-apa kok. Aku sama Sarah cuma temen rekan kerja aja, nggak lebih dari itu. Bohong. Kalian pasti lebih dari temen, kan? Cukup, Nina! 5 tahun aku pacaran sama kamu, aku coba sabar. Tapi kamu nggak ngerti juga. Aku capek tau nggak sama kamu. Sekarangnya kamu nggak percaya kalau dia cuma teman baik aku. Juna, kamu bentak aku. Maafin aku, Nina. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu udah 5 tahun sama aku. Wajar kalau kamu bosen dan capek ngadepin aku. Aku tahu kalian saling menyukai. Sarah, aku mau bicara sama kamu. Kamu bicara apa sih, Nina? Bicara aja. Gimana perasaan kamu sama Arjuna? Jawab! Nina! Apa-apaan sih? Kamu jangan kelewatan ya. Ayo, sini. Juna! 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 Sakit! Asal kamu tahu, Nina. Gara-gara sikap kamu tadi, aku jadi mau ngomong jujur sama kamu. Ya udah, jujur aja mau ngomong apa? Aku muak sama hubungan kita yang udah 5 tahun. Aku mau kita putus. Ngomong apa kamu? Iya, kamu dengar. Aku nggak pernah ketemu sama cewek posesif banget kayak kamu. Aku udah coba hargain kamu, buat kamu bahagia. Tapi kamu nggak pernah puas kan? Ada cewek sedikit yang semin sama aku, kamu cemburu, kamu marah. Padahal aku nggak ada apa-apa tau. Dan asal kamu tahu ya, kalau kamu kayak gini terus, aku kayak katak dalam temburung. Tapi kamu selama ini diem aja, Juna. Ya aku pikir hubungan kita baik-baik aja sampai ada kejadian kayak gini, Juna. Tolong jangan putusin aku, Juna. Jangan putusin aku, Juna. Please, jangan putusin aku. Please, jangan putusin aku, Juna. Please. Juna. Juna. Menunggu hingga dirimu kembali untukku.
makasih ya. Sampai besok. Juna, jangan keluar dulu dong. Ada apa ya? Ya, aku masih ngeganjel aja di hati soal kerjaan tadi. Soal kerjaan? Kirain ada apa? Maaf, aku gak sengaja. Iya, jadi soal bonus tambahan SMS itu kalau menurut aku... Juna, aku mau ngomong sama kamu. Kamu turun dulu, Gi. Iya, sorry. Diantar Sarah ya. Juna! Arjuna! Juna! Juna, stop! Aku tuh cuma mau ngomong sama kamu. Udahlah, percuma aja. Semuanya udah selesai. Juna, aku mau minta maaf. Karena selama 5 tahun ini aku udah ngerepotin kamu. Jujur, aku takut kehilangan orang yang aku sayang. Orang yang spesial dalam hidup aku. Karena itu aku gak sadar kalau ternyata aku egois dan malah bikin hubungan kita berantakan. Tapi aku mau kita bisa baik-baik, Juna. Dan tetap bisa jadi temen. Ya? Maafin aku ya, Nina. Karena aku udah membuat hubungan kamu dan Arjuna jadi hancur berantakan. Bukan salah kamu, Kosara. Ini malah salah aku. Mana ada sih orang yang suka dikekang? Kasian malahan Arjuna. Dia harus sama orang yang udah gak disukainnya selama 5 tahun. Aku benar-benar gak tahu, Nina. Kalau hubungan kamu sama Arjuna udah selama dan sedalam itu. Kalau dibilang udah lama, ya emang udah lama. Tapi kalau kamu bilang hubungan aku udah sedalam itu, justru kamu salah, Sarah. Buktinya aja, aku gak sadar kan kalau Arjuna itu selama ini ternyata gak nyaman. Sarah, aku merestui hubungan kamu sama Arjuna. Enggak, Nina. Aku benar-benar enggak ada hubungan apa-apa sama Arjuna. Kalau kita memang dekat, iya, aku memang mengakuinya. Tapi kita enggak pacaran. Aku tahu. Arjuna juga enggak bakal bisa pacaran sama cewek lain sebelum dia selesai sama aku. Aku titip Arjuna ya. Aku gak apa-apa, Sarah. Sekarang yang penting buat aku adalah kebahagiaannya Arjuna. Jadi, kalau memang Arjuna bahagia sama kamu ya, kenapa enggak? Aku gak apa-apa, Sarah. Aku cuma pengen Arjuna bahagia. Kalau memang dia bahagia sama kamu, kenapa enggak? Aku cuma bisa ikhlasin itu aja, Sarah. Pengumuman sebentar semuanya. Saya mau memberitahukan bahwa proyek yang dipegang oleh Arjuna sukses besar. Dan oleh karena itu, saya akan mengangkat Arjuna menjadi manajer regional kantor kita. Selamat ya. Selamat ya, Arjuna.
tetap semangat. Terima kasih ya. Kamu juga tetap semangat. Arjuna, kamu bisa ikut kantor saya. Ada yang mau bicarakan sama kamu. Izin. Saya sangat senang sekali punya karyawan yang berprestasi seperti kamu. Dan terima kasih karena kamu telah memberikan yang terbaik pada perusahaan. Sama-sama, Pak. Saya juga berterima kasih sama Bapak karena sudah memberikan saya kesempatan. Oh ya, sorry. Ini di luar dari konteks pekerjaan. Sejauh apa hubungan kamu sama Sarah? Saya tahu kalau Sarah sangat suka sekali sama kamu. Dan saya mendukung aja. Asalkan dia bahagia, saya akan lakukan apapun untuk dia. Jadi Mas bilang begitu sama Arjuna? Iya. Emangnya salah? Bukannya kamu benar-benar suka sama dia? Ya iya sih Mas, tapi kan... Berarti Mas nggak salah. Mas tuh benar kalau kamu suka sama dia. Terus apa lagi? Pokoknya gini. Asalkan kamu bahagia, Mas mau ngelakuin apa aja. Beneran, Mas mau ngelakuin apa aja demi kebahagiaan aku. Emangnya kenapa? Loh, kok muka kamu jadi murung gitu? Nina, Mas. Nina? Nina karyawan bagian keuangan itu? Kenapa sama dia? Ya, dia itu kan mantannya Arjuna. Dan aku agak risih aja ngeliat mereka masih temenan gitu. Terus kamu maunya apa? Ya, aku sih pengennya Nina sama Arjuna gak satu kantor lagi, Mas. Maksud kamu? Kamu mau Mas pecat dia gitu? Dia gak punya kesalahan apa-apa. Lagi pula, kantor juga nggak punya alasan untuk mencat dia. Malah sekarang ini kantor lagi sedang bagus-bagusnya dan salah satunya juga hasil kinerja dari Nina sama Arjuna. Nina ini kerjanya bagus banget dan baik banget. Disiplinnya tinggi, jadi kantor nggak mungkin punya alasan untuk mencat dia. Mas Reza, Sarah kan nggak minta Mas buat pecat Nina. Sarah itu cuma risih aja ngelihat mereka masih sering ketemuan kayak gitu di kantor. Mas bisa kan pindahin Nina ke kantor cabang yang di Bandung? Bisa kan, Mas? Sarah, hai. Sarah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apaan sih, Jun? Aku pengen kepastian soal hubungan kita. Biar kita nggak diomongin sama orang lain. Oh, jadi kayak gini cara kamu ngungkapin cinta kamu sama aku. Gak ada romantis-romantisnya banget sih, Jun. Aku emang nggak romantis. Dan aku nggak tahu caranya gimana romantis sama cewek. Ya. Gak heran sih kalau emang kamu nggak romantis. Tapi aku itu bukan Nina dan aku nggak mau diperlakuin sama kayak dia. Iya, oke. Kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong. Terus aku harus kayak gimana? Aku butuh kepastian, Jun. Dan kalau emang kamu cinta sama aku mau kita tunangan secepatnya. Oke? Tunangan? Secepatnya? Iya. Aku kurang jelas emang ngomongnya. Aku mau kita tunangan secepatnya. Aku gak mau ya digantung-gantung sama kamu sama kayak Nina digantung sama kamu. Oke. Kita tunangan secepatnya. Udah. Kamu jangan teriak lagi dong. Aku kan malu sama temen-temen kamu, sama orang lain.
Papa, Papa manggil saya. Iya, silakan duduk. Coba. Dharma. Iya, Pak. Menurut kamu siapa karyawan yang berprestasi yang paling baik di bagian keuangan? Saya mau tempatkan dia di kantor cabang Bandung. Ya, tentunya dengan kenaikan gaji dan posisi. Kalau menurut saya, karyawan yang berprestasi Nina, Pak. Nina? Ya. Nina. Nina, Nina boleh, boleh. Boleh juga tuh. Ya kalau gitu kamu segera bicarakan sama dia. Baik, Pak. Ah, Dharma. Tunggu sebentar. Tapi kamu ingat. Kamu rahasiakan dulu masalah ini. Yang tahu masalah ini cuma kamu, saya, dan Nina. Kenapa seperti itu, Pak? Karena ada proyek rahasia yang saya mau kerjakan di kantor cabang Bandung. Ya udah. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada apa sih, Mas? Kok manggil aku ke sini? Gak ada apa-apa. Justru aku mau ngasih tahu kamu kabar gembira. Kabar gembira? Apaan, Mas? Hubungan kamu sama Arjuna gimana? Agak alot gitu sih, Mas. Dia juga belum ngasih kepastian gimana hubungan aku sama dia. Terus sampai kapan dia gak mau? Gak tahu deh, Mas. Eh, tapi tenang aja, Mas. Aku udah ngajak dia tunangan kok. Terus dia jawab apa? Dia sih bilangnya mau. Cuma jawabnya agak-agak berat gitu. Kok bisa sih? Aku juga nggak tahu sih, Mas. Jangan-jangan ada pihak ketiga yang ngalangin hubungan kalian. Bisa jadi juga sih. Cuma aku nggak terlalu yakin sih, Mas. Gitu ya? Emang kenapa sih, Mas? Kok Mas jadi tiba-tiba nanya-nanya hubungan aku sama Arjuna gitu? Kamu kan tahu kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Jadi aku udah nyiapin satu kejutan buat kamu. Oh ya? Kejutan apa, Mas? Kamu lihat aja nanti sendiri. Ih, Mas bikin penasaran aja deh. Aku dipindahin ke Bandung untuk nanganin proyek rahasia. Proyek apaan? Aku juga nggak tahu, Nin. Bahkan kamu juga nggak boleh membicarakan masalah ini sama karyawan lain. Gimana? Kamu terima penempatan ini? Dengan kenaikan gaji plus kenaikan jabatan. Ya udah deh, Mas. Namanya juga tugas. Ya sudah, kalau gitu coba kamu pelajari dulu isinya. Bagus, bagus. Nah sekarang kamu suruh Nina siap-siap untuk pindah. Minggu ini juga dia pindah ke Bandung.
Minggu ini, Pak? Iya. Karena kantor yang di Bandung sudah butuh dia. Secepatnya. Oh iya, kalau gitu saya coba Sony ke Nina. Masih, Pak. Ya. Sarah. Ini kan yang kamu mau? Nina sudah tanda tangan surat mutasi kerjanya dia. Serius, Mas? Iya, kamu lihat aja sendiri. Ah, makasih banyak ya, Mas. Mas udah membantuin banyak banget buat hubungan aku sama Arjuna. Sekarang aku udah bisa lega ngejalanin hubungan sama Arjuna. Karena udah gak ada Nina lagi. Buat aku, yang penting aku senang. Ya kan? Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama, sayang. Minum sop. Pada apaan sih? Lu mau ngomong apa? Gua pengen ngomong bebas sama lu tanpa diikutin sama Sarah. Sarah? Kok Sarah dibawa-bawa sih? Ya iyalah. Orang yang paling lu takutin ini Sarah kan? Iya kan? Ye, bukan takut. Tapi gua tuh menghargai dia. Biar jangan salah paham aja. Kalau lu gak takut, kenapa lu liatin jam terus? Lu janji sama dia mau ketemu, iya? Awah, udah cepetan. Mau ngomong apa? Ya, gue mau ngomong kalau selama ini gue telah-telah menilai Nina. Ini apaan lagi? Kok Nina dibawa-bawa sih? Gue itu udah gak ada hubungan apa-apa sama dia ya. Jadi kalau lu salah ngomong atau ada masalah, ya lu ngomong langsung aja sama dia. Bukan gitu, Sob. Waktu lu pacar sama dia, gue rasa dia bukan posesif. Tapi dia pengen menunjukin rasa sayang dan perhatian sama lo. Tau ah, basi lo. Pokoknya dengerin ya. Sekarang ini, gue pacaran sama Sarah. Masa depan gue sama Sarah. Jadi lo hati-hati. Nina itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama gue. Mantan, oke? Jangan pernah sebut nama Nina di depan Sarah. Gue bisa gawat. Gawat apanya? Lo tuh terlalu ketakutan, tau gak? Iya sayang, aku di ruang tamu nih. Apa? Kamu ngapain sayang? Ayo dong cepetan, udah pada nungguin kali. Kamu cepetan kesini ya. Iya, oke. Iya, oke. Dadah. Hai semuanya. Ayo dinikmatin dong makanannya. Ini cuma kue kecil aja kok buat ngerayain promosinya Juna sebagai manajer. Itu Juna. Sayang sini. Ada apaan sih nih? Ini loh sayang, aku cuma beli kue-kue kecil aja buat ngerayain promosi kamu sebagai manajer. Sayang, kok kamu diem aja sih? Bilang makasih atau apa kek? Oh iya. Makasih ya, sayang. Juna, selamat ya. Oh ya, saya sekalian mau ngumumin kalau minggu depan saya dan Arjuna akan tunangan. Ya kan, saya? Juna, apaan sih? Kamu ngapain sih ngomong kayak tadi? Aku bilang minggu depan kita tunangan. Minggu depan tunangan? Siapa yang buat keputusan seperti itu? Kamu jangan mutusin sendiri dong. Kita kan bisa omongin dulu. Baru kamu bisa ngasih pengumuman. Jangan kayak tadi. Oh, jadi maksudnya kamu itu gak mau tunangan sama aku? Atau jangan-jangan kamu itu emang cuma main-main sama aku? Kayak kamu perlakuin Nina, iya? Loh, gak kayak gitu. Juna, kamu denger ya. Aku ini bukan Nina. Dan aku gak mau diperlakuin kayak Nina. Ngerti? Sayang, bukan kayak gitu. Maksud aku, soal pertunangan, kita kan bisa bicarakan dulu, berdua. Enggak. Pokoknya minggu depan kita tetap tunangan. Kalau enggak, ya kita putus dan kamu keluar dari kantor kakak.
Sarah, Mas senang banget kalau kamu udah bisa tunangan sama laki-laki pilihan kamu. Lagi banyak ya, Mas. Sama-sama, sayang. Mas sudah mendukung hubungan aku sama Arjuna. Pak, Arjuna, saya titipkan adik saya sama kamu. Selamat ya sekali. Pasti, terima kasih. Mama. Hai. Sama-sama. Kamu keren cantik. Makasih. Kamu sama siapa sini? Aku sendiri. Jun, kamu kenapa? Kok muka kamu ditepuk kayak gitu? Oh enggak apa-apa kok, Ma. Aku senang sama pertunangan ini. Ya, aku minta doa restu dari Mama ya. Perhatian semua, mohon maaf. Saya minta perhatiannya sebentar. Sebagai hadiah pertunangan antara Sarah dan Arjuna, saya akan memberikan satu buah rumah dan satu buah mobil untuk mereka. Bakalan datang Juna. Aku udah nendang dia loh padahal. Dia emang gak mau lihat kebahagiaan kita kali. Nina itu gak kayak gitu. Loh kok kamu malah belain Nina sih? Kau masih cinta ya sama dia? Kamu ngomong apaan sih? Kalau aku masih cinta sama dia, gak mungkin aku tunangan sama kamu sekarang ini. Maaf ya, Juna. Aku gak bisa datang ke acara pertunangan kamu sama Sarah. Aku pengen banget datang. Tapi aku gak boleh cuti. Jadi aku gak bisa pulang ke Jakarta. Jun, teman-teman kantor kamu tadi pada datang, tapi Mama kok nggak ngeliat Nina ya? Nggak tahu aku, Ma. Padahal aku undang kok. Wajar sih. Siapa yang rela melihat mantan pacarnya tunangan sama perempuan lain? Udah lama. Lupain aja. Lagian sekarang itu Nina masa lalunya aku. Kalau Mama boleh jujur, Mama lebih suka kamu jadi sama Nina. Nina itu baik, sabar, perhatian sama kamu. Mama kenapa? Mama kasihan sama Nina. Malam ini Nina pasti sedih mikirin tentang pertunangan kamu. Bisa datang, aku bakal tetap dan selalu doain kebahagiaan kamu juga. Tinggal Jun.
terima kasih. Kamu udah mau nemenin aku selama 5 tahun ini. Aku mencintai kamu, Juna. Dan aku gak menyesal. Semoga kamu selalu bahagia. Agar kau tahu betapa ku terlalu mencintaimu, aku akan menunggu hingga dirimu kembali untukku. Berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga waktu menjemputku. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, gue baru tahu kalau Nina udah gak kerja di sini lagi. Tau dari mana lo? Ya, mejanya kosong, udah gak ada barang-barang dia lagi, terus udah diisi sama karyawan lain. Terus kenapa? Lo nyesel Nina pergi? Ya, gue... ya, nyesel sih. Karena pasti Nina pergi gara-gara gue. Gue gak tahu kenapa gue jadi galau kayak gini. Tapi yang pasti gue seneng banget pas putus sama Nina. Nina yang posesif, cemburuan banget. Dan gue bisa pacaran sama Sarah. Tapi setelah gue tunangan sama Sarah, kok gue ngerasa gak seneng ya? Kalau lu merasa bersalah sama Nina, berarti lu masih cinta dong sama dia? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Arjuna, Arjuna. Selama ini kan lo selalu mencari cinta sejati lo. Padahal orang itu ada di hadapan lo. Maksud lo jadi cinta sejati gue itu Nina? Iya, mana gue tahu Nina cinta sejati lo apa bukan. Yang bisa jawab itu kan lo. Sekarang gini aja. Selama ini lo lebih bahagia sama Nina, lebih nyaman sama Nina apa sama Sarah? Ternyata gue lebih nyaman sama Nina. Sarah mau kemana, Dok? Nggak tahu, Dar. Keputusan gue untuk tunangan sama Sarah mungkin adalah kesalahan. Lo tahu kan resikonya? Kalau misalnya si Sarah tahu omongan lo ini, lo bakal kena bencana besar, Sob. Karena lo bisa hancur. Gue nggak peduli, Dar. Hidup gue bisa lebih hancur kalau gue bersama Sarah. Yang posesif, cemburuan banget. Dan gue bisa pacaran sama Sarah. Setelah gue tunangan sama Sarah, kok gue ngerasa gak seneng ya? Sayang, kamu kenapa sih? Dia tadi aku perhatiin diem aja deh. Aku lagi konsentrasi sama jalan. Yakin? Cuma lagi konsentrasi sama jalanan? Gak mikirin yang lain? Enggak. Mikirin apaan? Ya, mikirin cewek lain barangkali. Nina misalnya. Mikirin Nina? Udah gila aku ya? Kan aku lagi sama kamu sekarang. Ya gak mungkin lah. Lagian, aku kan udah putus sama dia. Dia bukan siapa-siapa aku sekarang. Bagus deh kalau gitu. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau kamu masih aja mikirin Nina, lebih baik kita udahin aja deh hubungan kita. Kamu kok kayak gitu ngomongnya? Udah, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku serius loh. Ini bukan cuma sekedar ancaman ya. Kamu tahu sendiri kan konsekuensinya kalau kita putus. Kamu harus kembaliin semua yang udah kakakku dan perusahaannya kasih ke kamu. Karena tanpa aku, kamu gak akan punya apa-apa, Juna. Kamu gak akan punya kedudukan yang enak dan semua yang kamu miliki sekarang. Apa?
Sarah, Sarah, tunggu, tunggu, tunggu. Sini, sini. Sarah, memang nggak mudah buat kita untuk saling menyesuaikan diri. Banyak perbedaan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Makanya aku mau kita harus saling ngingetin supaya jangan salah paham, jangan saling nyakitin. Juna, kalau kamu mau hubungan kita lancar dan gak ada salah paham lagi, lupain Nina selamanya. Sarah, tapi aku udah lama putus dari Nina. Kami gak pernah ketemu lagi, dia juga udah dimutasi dari kantornya. Dan aku juga gak pernah kontak sama dia. Belum cukup juga buat kamu. Iya, emang. Emang kamu udah gak pernah ketemu Nina lagi, gak pernah kontak-kontakan sama Nina lagi. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kamu belum ngelupain dia? Jadi kamu gak percaya? Aku harus kayak gimana lagi? Hah? Padahal satu-satunya yang membuat hubungan itu berhasil dan bertahan adalah kepercayaan. Juna, aku mau kita nikah secepatnya. Karena cuma itu satu-satunya cara yang bisa bikin aku yakin kalau kamu emang cinta sama aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Hei, hei. Maafkan saya, Pak Reza. Saya kembalikan semua pemberian Bapak di hari pertunangan saya sama Sarah. Karena saya nggak bisa lagi membohongi diri saya sendiri. Apalagi merusak hidupnya Sarah. Karena saya nggak mencintai dia, Pak. Maaf. Kurang ajar kamu. Jadi selama ini maksud kamu apa? Hah? Kamu bilang kamu mainin adik saya, tapi kenyataannya lebih dari itu. Kamu jahat, Juna. Pergi kamu. Pergi. Gue sangat sedih karena lo harus meninggalkan perusahaan ini. Tapi gue juga bangga jadi temen lo. Karena lo mampu jujur terhadap diri lo sendiri. Terkadang nilai kejujuran itu sangat mahal dan pahit. Tapi lo harus melakukannya. Kalau tidak ingin membohongi diri lo sendiri sepanjang hayat. Makasih ya. Gue gak menyesal melakukannya. Tapi sekarang gue jadi tahu apa yang gue inginkan dan apa yang bisa membuat gue bahagia. Dan yang paling penting adalah sekarang gue jadi tahu siapa cinta sejati gue. Hati-hati lo di sana ya. Sukses, bro. Ini surat PHK kamu, Nina. Kamu dipecat secara tidak hormat. PHK? Dipecat dengan tidak hormat? Apa salah saya, Pak? Saya juga tidak paham. Itu keputusan dari pusat. Ya, tapi apa salah saya? Saya sungguh-sungguh tidak tahu, Nina. Bila kamu masih penasaran, kamu silakan langsung tanya ke pusat. Ninanya ada. Nah, Ninanya kan udah pindah kos satu minggu yang lalu. Pindah kos kemana, Bu? Saya sih kurang tahu. Tapi kelihatannya Nina dipindahkan ke Bandung. Bandung? Loh, nah Arjuna masa belum tahu kalau dia dipindah tugaskan ke sana? Hah? Nina dipindah tugaskan, Bu? Iya, dia dipindah di kantor cabang Bandung. Soalnya handphonenya Nina nggak bisa dihubungi.
kok bisa ya? Ya udah, saya coba cari ke tempat lain. Makasih ya, Bu. Iya. Mbak, masuk, Mbak. Mbak. Pak, apa-apaan sih? Mbak tidak boleh masuk. Jangan halangin saya, Bapak. Keluar, Mbak. Enggak boleh, Mbak. Keluar, Mbak. Apa-apaan sih, Bapak? Keluar, Mbak. Keluar, Mbak. Saya ada urusan sama Pak Reza, Pak. Biarin saya masuk. Pak, bukain pintunya, Pak. Pak Reza! Pak Satpam, bukain pintunya. Saya ada urusan sama Pak Reza. Halo, Pak Reza. Ya, Dharma. Arjuna, lu di mana? Lagi di jalan, kenapa? Aduh, ada masalah nih di kantor. Lu harus segera datang. Ada masalah. Yaudah, tunggu ya. Gua kesana sekarang. Yuk, thank you. Bang, jalan, Bang. Langsung, Bang. Di depan sana, kantor. Pak! Bukain pintunya, Pak! Pak Reza! Pak Satpam, bukain pintunya. Saya ada urusan apa, Pak Reza? Pak Reza! Pak Reza! Saya dipindah tugaskan ke Bandung, saya terima, Pak, walaupun dengan alasan yang tidak jelas. Saya bekerja dengan baik, Pak, di sana. Tapi kenapa, Pak, saya dipecat? Dengan cara tidak hormat lagi. Salah saya itu apa sih, Pak? Udah, Mas. Biar aku aja yang jelasin. Sarah, kenapa sih ini? Kamu pasti tahu kan ada apa? Kenapa aku dipecat dengan cara tidak hormat? Oke, aku yang akan jelasin. Kesalahan terbesar kamu adalah karena kamu mantan pacarnya Arjuna. Dan karena kamu, aku jadi batal nikah sama Arjuna. Jadi, satu-satunya cara adalah untuk memecat kamu dan juga dia. Juna, kamu dipecat juga? Iya, tapi aku gak nyesel, Nina. Nina, aku salah. Udah mutusin kamu. Dan aku juga salah. Karena aku udah memilih perempuan yang salah. Heh, kamu ngomong apa, Juna? Jadi maksud kamu aku ini perempuan yang salah, iya? Lihat ya kamu, Juna, kamu akan nyesel. Sini gak kamu? Juna! Sini! Sini kamu yang Juna, kamu gak tahu diri! Rajan! Lihat ya, nanti kamu akan nyesel, Juna! Ayo, Sarah. Ayo. Enggak, Mas. Udah. Mas, gila kan tadi dia ngomong apa, Mas? Udah. Mas, gila kan itu ngomong apa, Mas? Awas, kamu Juna! Nina, maafin aku. Karena aku udah buat kamu kecewa. Seharusnya aku belajar dari pengalaman. Aku seharusnya jadi pacar yang lebih baik. Bukan malah mutusin kamu. Jadi, kamu mau kan maafin aku? Iya. Aku maafin kamu kok. Aku juga minta maaf ya. Aku udah bikin kamu kecewa. Aku memang pengecut, Nina. Gak berani terus terang sama kamu. Malah buat kamu kecewa. Tapi yang pasti cinta sejati itu harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan, ya kan? Jadi, aku masih boleh cerewet? Boleh, tapi asal jangan merepet ya. Dan aku berarti masih boleh cemburu? Boleh nggak ya? Boleh sih, tapi asal jangan cemburuan ya. Aku cinta kamu, Nina. Aku juga cinta sama kamu, Juna. Aku tak tahu apa yang kurasakan. Aku tak tahu seluruh tubuhku terpaku dan membisu. Detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak... Wah, kamu gila ya. Mana ada tenaga, Eke? Ya serius lah. Maksud gue, Mel?
aku cinta kamu. Oh iya, lupa. Maaf. Terus ruang makan di dalam situ. Enggak dikat-kat. Jadi salah. Ini gitu.